Kali ini aku mau nge-review mukena dengan bahan katun Prada atau Paris bordir. Ini ya, buat yang masih penasaran kayak apa sih Prada Paris bordir itu bahannya gimana sih, adem atau enggak nih ya. Biasanya untuk mukena ini ada dua variasi warna ya. Biasanya itu warna putih bersih, cerah, dan warna putih tulang atau broken white ya. Ini kita cek bahannya. Duh, jelas ya. Ini ya, bordirnya seperti ini. Nih. Untuk bahannya katun, adem ya, nggak bikin gerah, juga nggak kaku, nggak bikin gatal meskipun full bordirannya seperti ini. Tapi menurut aku, karena warna pengaruh warna putih ya, jadi menurut aku tuh cenderung tetap agak nerawang gitu menurut aku ya. Kalau kita misalnya lagi pakai baju pink, kita pakai mukena ini masih kelihatan bajunya, warna bajunya gitu maksudnya. Karena emang kalau warna putih tuh kayaknya setebel apapun bahannya lebih cenderung ke agak nerawang gitu ya. Seperti biasa, ini untuk bagian pinggangnya karet, dan setiap satu setnya dilengkapi dengan pouch, tas kecil seperti ini ya. Kemudian untuk bagian ini perut ya, untuk di bagian dahinya, keningnya. Untuk talinya dia karat seperti ini, pinggirnya rendah variasinya. Ini kebetulan untuk yang bagian bawahnya aku pilih untuk yang motif ada variasi rendahnya di tengah, dan bagian bawahnya ini masih katun Paris bordir biasanya lagi, cuman dia ada variasi lebih full lagi bordirannya, bedain ya, karena ini untuk tepinya. Ada juga yang pinggirnya ini full rendah seperti ini, cuman ada yang motif keong, daun, dan lainnya lagi ya. Buat yang mau beli mukena Prada bordir ini, bahannya enak dipakai, nggak panas ya. Untuk size-nya ya, size-nya itu besar. Jadi tenang aja, insya Allah gak ngegantung dipakai untuk orang yang dewasa yang tinggi, kecuali oversize lah ya orangnya. Tetap aman kok untuk size-nya ya.